Dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan membagi masker kepada seluruh siswa dan guru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Mewakili Gubernur Aceh, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Insinyur Mahdinur MM, menyerahkan masker secara simbolis untuk Bupati Aceh Barat. Puji syukur kita sampai panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara penyerahan logistik Gemas gerakan masker sekolah. Mungkin demikian Pak, terima kasih diserahkan kepada Bapak Gubernur. Kepala Dinas ESDM Aceh juga melakukan peninjauan ke beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Barat untuk melihat secara langsung kedisiplinan siswa dalam memakai masker. Kepala Dinas ESDM Aceh mengingatkan kembali kepada siswa terhadap upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Mudah-mudahan secara manajemen kami bisa memungkinkan untuk terus nanti sama-sama untuk kita peduli agar COVID ini bisa terus berakhir dengan kita memutus mata rantai, menggunakan masker dan segala macam, cuci tangan. Ini adalah merupakan kebutuhan kita bersama. Dari kegiatan ini, diharapkan kesadaran siswa untuk menggunakan masker dapat terus meningkat sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Aceh.